Ruguy. Sebuah rumah panggung yang menjadi tempat pelaksanaan prosesi pernikahan di Dusun Lalang Tedong, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Roboh. Momen ini terjadi saat proses ijab kabul sedang berlangsung. Kejadian ini diduga disebabkan oleh kelebihan muatan karena banyaknya tamu yang hadir. Dalam video memperlihatkan robohnya rumah panggung tersebut, tamu undangan yang berada di lokasi tampak panik. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rubuh.